Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali buat teman-teman. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kita akan mencoba mendownload mood dari Google Chrome. Kita langsung lari ke Chrome. Kemudian teman-teman ketikkan saja mood busit. Kita ketik mood busit. Kemudian setelah ketemu, kita scroll ke bawah, mood busit kita pilih, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini yang ada gambar bisnya, kita pilih download mood busit. Kemudian kita scroll ke bawah untuk memilih bus. Di sini tersedia banyak banget mood-mood untuk teman-teman bisa mainin. Kita scroll ke bawah. Kali ini saya akan mencoba untuk download mode Sympathy Star. Oke, kita skip untuk iklan. Lalu kita ke bawah. Kita ketuk long link 1. Kemudian untuk berkas untuk proses pengunduhan, nah, lalu unduh ya. Skip lagi, kita langsung download. Kita tunggu proses download. Kita kembali lagi, lalu kita ketik link yang kedua. Ketuk ya, kita ketuk lagi. Caranya sama seperti yang awal, kita unduh berkas, kemudian kita unduh lagi, kita unduh dan kita download untuk livery ini ya teman-teman ya. Oke, setelah semua proses sudah selesai, kita tunggu, kita keluar dan kita masuk ke game Bus Simulator Indonesia. Lanjut, kita buka saja untuk game Bus Simulator Indonesia nya kita tunggu ya teman-teman untuk loadingnya. Setelah kita dari dalam game, kita langsung menuju ke mode yang ada di bawah ya. Kemudian ketuk tambah, langsung kita diarahkan ke galeri untuk memasang mod yang kita download tadi. Kita ketik aja busit, nanti keluar semua teman-teman ya. Nah, ini kita pasang yang mod kita download tadi. Kemudian kita pasang, terserah teman-teman mau pakai uang atau pakai video ya. Kalau saya skip aja pakai video. Oke, udah terpasang teman-teman. Kita lari ke garasi, kemudian kita lihat apakah sudah terpasang atau belum ya teman-teman. Kita pilih bisnya, kemudian kita pilih-pilih, kita geser-geser. Dan ini teman-teman, sudah terpasang moodnya ya teman-teman, yang kita download tadi. Oke teman-teman ya, kita pasang. Setelah terpasang, kita akan mengganti livery ya teman-teman. Kita ganti livery, langsung saja kita masuk ke galeri. Kita pilih untuk livery yang sudah kita download tadi. Oke teman-teman, kita langsung pasang saja untuk livery-nya.
terserah teman-teman ya, mau pakai uang atau pakai video, kita skip aja pakai video. Oke teman-teman, Mercury dan mod sudah terpasang, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video di channel ini, mudah-mudahan kalian, kita semua sehat selalu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.